Ya, assalamualaikum. Ini sosialisasi untuk SMP, SMA, Pondok Sabilut Thoyyib. Pengasuh yaitu Mas Sayyid Pondok Sabilut Thoyyib, Mas Sayyid Kiai Haji Sufyan Lutfi, Mas Sayyid Kiai Thayyib, dan Gus Haris, Gus Arsad, Gus Sofi, dan semua gus-gusnya. Sosialisasi dan promosi Pondok Sabilut Thoyyib Mugulor Pasuruan SMP Sabilut Thoyyib, Kepala Sekolah Gus Haris SMA Sabilut Thoyyib Mugulor Pasuruan Jawa Timur. Tadi saya sosialisasi keliling-keliling sepasuruan ke Lekok ini, sekarang terakhir dengan khodamnya yang mengantarkan. Harus jujur ya, kalau jujur nanti tidak mencuri kayak es ya, biar nanti didoakan jadi orang sukses, soleh, barokah, jadi ulama yang sukses, soleh, pengusaha yang sukses, pegawai yang sukses. Ini Nek Nurut nanti sodakoi barokah. Ini nanti tahu Gus Haris Kiai Sufyan, salaman. Tangan jempol. Sukses ya. Iya, iya. Sudah. Iya, ini kalau kali kenangan-kenangan aja ya. Harum ditambah ya. Sama sembayang, sama camilan. Niku, terasa niku muji kerja nih. Iya, iya. Anu prei ini. Prei berapa minggu? Gak ngerti. Berapa minggu liburnya? Sui. Oh, si sepi gitu tak? Nanti kerja lagi. Oh, ya bisa doakan sukses ya. Empat tamir ditambah barokah, sukses lancar nih kata rezeki ini. Nanti nabungnya banyak biar kalau rumah tangga nggak kekurangan dananya ya. Sudah lah, sudah. Iya, iya. Sudah. Iya, ini kalau kali kenangan-kenangan aja ya. Harus ditambah ya. Sama sembahyang, sama camilan. Niku, terasa niku muji kerja nih. Iya, iya. Anu prei ini. Prei berapa minggu? Gak ngerti. Berapa minggu liburnya? Sui. Oh, si sepi gitu tak? Nanti kerja lagi. Oh, ya bisa doakan sukses ya. Empat tamir ditambah barokah, sukses lancar nih kata rezeki ini. Nanti nabungnya banyak biar kalau rumah tangga nggak kekurangan dananya ya. Sudah. Ya, ini saya berikan hadiah kenang-kenangan Bu Haji. Saya belikan di toko. Aduh, yang mahal ya ini kuenya. Itu kenang-kenangan didoakan Bu Haji Mustafa ya. Sama Pak Haji sekeluarga diberi siapa lamiat, panjang umur, kaya barokah, kaya sehat, kaya rezeki, banyak amalnya. Salim sudah menikah, Salim. Sudah. Punya anak yang soleh-soleh. Salim tambah nurut. Anaknya Bu Haji bisa pegawai. Kontrak sertifikasi terkait negeri, pokoknya pegawai lebih tetap. Amin. Semuanya sukses ya, banyak uangnya. Amin. Sukses ya Bu Haji ya. Amin. Sudah. Ya, ini saya berikan hadiah kenang-kenangan Bu Haji. Saya belikan di toko. Aduh, yang mahal ya ini kuenya. Itu kenang-kenangan didoakan Bu Haji Mustafa ya. Sama Pak Haji sekeluarga diberi siapa lamiat, panjang umur, kaya barokah, kaya sehat, kaya rezeki, banyak amalnya. Salim sudah menikah, Salim. Sudah. Punya anak yang soleh-soleh. Salim tambah nurut. Anaknya Bu Haji bisa pegawai. Kontrak sertifikasi terkait negeri, pokoknya pegawai lebih tetap. Semuanya sukses ya, banyak uangnya. Sukses ya Bu Haji ya. Dah. Ini dari saya kenang-kenangan. Ini kuenya, ini bajunya untuk panjenengan biar barokah. Amin, amin. Pak Salim ya? Pak Salam. Oh iya Pak Salam, saya doakan Pak Salam sama keluarga sama Suhaib. Semuanya Suhaib ya. Kami Suhaib saya tambah barokah. Sehat banyak umur. Amin. Sukses banyak rezekinya, kepitingnya lancar. Amin. Terus asmi, amin. Bisnis asmi ya. Lancar, besok naik gaji atau umroh, supaya besok sukses, ya, diterima ya, amin. Sama-sama ya. Ikhlas ya. Ya, assalamualaikum. Ini sosialisasi
untuk SMP, SMA, Pondok, Sabilu Thoyyib, pengasuh yaitu Mas Sayyid Pondok Sabilu Thoyyib, Mas Sayyid Kiai Haji Sufyan Lutfi, Mas Sayyid Kiai Thayyib, dan Gus Haris, Gus Arsad, Gus Sofi, dan semua gus-gusnya, sosialisasi dan promosi Pondok Sabilu Thoyyib, Mugulor Pasuruan, SMP Sabilu Thoyyib, Kepala Sekolah Gus Haris, SMA Sabilu Thoyyib, Mugulor Pasuruan Jawa Timur. Tadi saya sosialisasi keliling-keliling sepasuruan ke Lekok ini. Sekarang terakhir dengan khotamnya yang mengantarkan. Harus jujur ya, kalau jujur nanti tidak mencuri kayak es ya. Biar nanti didoakan jadi orang sukses, soleh, barokah, jadi ulama yang sukses, soleh, pengusaha yang sukses, pegawai yang sukses. Ini Nek Nurut nanti sodapai barokah. Ini nanti tahu Gus Haris Kiai Sufyan halaman. Jangan jemur. Sukses ya. Kayak nah, video yang di screenshot. Sudah. Sudah. Niku bakul pendinten tilem pagi sampai sore. Nggak bunyi itu. Insya Allah mungkin mari kita tetap sepi yang betul. Soalnya saat ini kan sih manja, deh. Niki kula paringi anu pak anu. Pak saya ini kena kula betul sarung, mau keliling mati baju kula paringi kenangan-kenangan. Niki jajan ni kami ini. Itulah keliling ada kesebelah kaki batu. Nggih anu nggih panjenengan napa ten nggih Yai Hamid panjenengan tuh nggih sampun lan anu boten khon khon nggih dapat ten nggih